Right, gue ada di rumah lagi sekarang dan tadi gue abis gendong Rilo, dia kebangun sekarang udah sama mamanya, dia mau tidur lagi. Nah tapi tadi abis gendongin Rilo itu, tangan gue jari-jarinya kayak kesemutan gitu. Loh, kesemutan sampai bener-bener, ini tangan pucet banget, I don't know if you can tell di kamera. Cuma dua-duanya tuh, nah ini udah mulai balik nih darahnya nih. Nah ini udah mulai balik darahnya, tapi yang ini kayak, oh udah mulai balik juga, cuma tadi bener-bener pucet banget cuy. Dan tadi siang gue sempet feeling better, demam udah turun, dan sekarang demam gue balik lagi dong. Aduh, penyakit apa ya ini? Hey what's good guys, sekarang udah hari Jumat tanggal 12 Juli. Karena dari kemarin gue sakit-sakitan terus di rumah, bed rest doang, gak kemana-mana. Bubu kasihan sama gue, makanya hari ini Bubu ngajakin gue keluar rumah untuk jalan-jalan. Jalan-jalan ke rumah sakit. Bubu, apa? Aduh aku ingat banget pas zaman-zaman kamu sakit Bubu. Kenapa? Yang kita ke UGD. Terus kamu karena gak boleh sakit lama-lama, kita pakai obat yang sama. Iya, demam sama vitaminnya. Dan ini rasanya benar-benar langsung dingin banget satu badan gue. Dan enak banget rasanya. Rasanya benar-benar kayak bentar lagi pulang tau gak rasanya? Kayak pengen sembuh gitu kan, rasa kesembuhan. I can feel it in my body. Jadi benar-benar di tangan gue tuh berasa dingin. Jadi yang demam-demam gue itu lagi dilawan. Cerita dong sakitnya. Sakit apa sih kok gak sembuh-sembuh? Nah, okay, jadi kita klarifikasi dulu sakitnya itu. Klarifikasi. Gue mulai demam dari hari Senin malam, pusing sampai 12 jam pusingnya, sampai Selasa siang. Selasa siang ke klinik, dikasih obat, minum obat, enakan, malamnya demam lagi. Malamnya demam lagi ditambah dengan meriang dan sakit sakit di sendi. Lindu di sendi ya bilangnya ibu gue ya. Lindu sendi, terus habis itu besoknya enakan lagi siangnya, pagi ke siangnya, malamnya sakit lagi. Nah, malam ketiga itu ditambah dengan sakit tenggorokan, batuk dan bersin, batuk dan kalau semalam mampet. Gimana? Kenapa? Kalau semalam gimana? Semalam gak meriang sih, actually better. Cuma semalam tuh yang paling parah karena tenggorokannya. Karena lagi cek darah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Karena gue udah capek banget sakit kayak gini. Gue mau lebih produktif aja, gue janji bakal lebih produktif setelah ini. Bukan masalah janji lebih produktif. Apa, Bu? Jangan pulang malam, jangan main-main, jangan berenang-berenang sampai setengah malam. Udah gak ada lagi deh. Udah gak ada lagi gitu-gitu ya? Iya. Oh my god. Ya udah anyways guys, gue update lagi sebentar lagi setelah cek darahnya selesai. Gue sakit apa sih? Tadinya ada yang berencana balas dendam sama gue karena sering dicuekin main game, dia download game juga. Yoi. Sekarang ketagihan. Game gak jelas. Kamu download game Fall cuman buat Emperor. Bikin aku balas dendam sama aku doang kan? Iya. Terus kenapa diterusin? Karena kamu masih main game kamu juga, jadi aku juga main game aku. Masa sih? Ini iya. Call me Emperor. Itu game iklan Instagram kan? Yoi. Dokternya baru aja dari sini dan gue divonis positif NS1. NS1 apa? Demam berdarah. Tapi demam berdarahnya kamu ini ya apa? Jadi demam berdarahnya itu masih trombositnya masih di batas normal lah. Jadi apa sih normalnya 140-150 ya? 150. Aku masih di 151 ya. Okay. Besok parah-parahnya lah. Masih di atas ya. Katanya besok parah-parahnya. Jadi hari ini ya gue dirawat lah. Mau gimana lagi? Daripada pulang so jagoan kan, terus ntar malam ngedrop. Jangan. Jangan deh. Yap. Dengan itu saya resmikan bahwa Rian Berti dirawat. Apa? Iya. Dinikmati aja. Dinikmati aja ya. Sakit. Dinikmati. Kepala katanya mata dewasa. Ya kelakuan di rumah dong. Umur itu tidak menentukan dewasa. Iya. 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 Gua mau nasihatin nanti motor gimana misalnya ya. Terus keluar mahal, masalah keluar malam, gua udah bilang semua gitu. Iya. 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 Ini kan cuma sharing. Iya. Kalau udah sakit ya harus jalani aja. Iya. Jadi aku udah urus surat perawatnya di sini. Kamu positif dirawat di sini. Jadi kita akan staycation. Oke, kita room tour dulu. Ini tempat staycation kita. Seperti yang bisa lihat, kasurnya udah ada hidroliknya sendiri. Hidrolik. Suspensi. Mana-mana ada tuh bed, ya kan? Banyak-banyak pohon-pohon palem gitu, ya, atau kelapa biar kita... Iya, kelapa. Agak-agak
Bali gitu ya, pohon kelapa. Gitu kan. Ya. Ini apa nih? Infusat. Dan terus lihat juga di sini seluruhnya ada tebelnya lumayan. Ada sofa bed. Ada sofa bed juga. Emang ada sofa bed juga. Sofa bed bisa. Oh. Ada toiletnya. Yang merah buat oke. Bajunya dapat nggak sih sus? Dapat. Nanti dibawain. Biasanya diantarnya kalau pasti gue di sini. Terus ini juga keren banget. Bisa kontrol TV dari sini, bisa kontrol lampu. Terus room service-nya juga udah ada di sini. Langsung. Butler ya, ada butler. Ada butler. Ya, ya. Kasih ya, sus. Makasih. Wow, Bubu. Apa? Snacknya eksklusif banget. Aku cuma boleh makan eksklusif yang ada di hotel ini ya. Iya, ada butlernya. Ada butlernya dan ini snack pertama kita. Kopi. Ada roti sama puding. Dan makan siang di staycation kita, sangat menggugah selera ya. Alright guys, gue pengen share sama kalian bisnis makanan yang dari dulu pengen banget dijalanin sama Bubu. Bubu Shawam Bubu. Dan ini adalah percobaan pertama. Salmon mentai kesukaan aku. Enak ya? Enak banget. Oke, secepatnya kita 86 kan. Salmon mentai ala Bubu. Yang suka juga salmon mentai, komen di bawah ya. Kalau aku sih suka banget. Yeah, that looks pretty good. Hai Raila. Aduh, dia kangen banget lagi. Gimana kangen mami ya. Kangen mami ya. Kangen mami. Aduh, kangen nangis. Kangen mami ya. Nangisnya begitu banget. Aduh, tuk. Sayang. Aduh, nangis lagi. Kangen mami. Iya, mami bentar lagi pulang, sayang. Kangen mami. Iya, sayang. Daddy tuh. Kalau daddy masih lama pulangnya, sayang. Kamu jenguk aku, Trik. Tapi kamu sakit juga, gimana dong? Semuanya sakit. Oke, jadi Fabian sama Ninda lagi jenguk. Look at this, this some patriarchy shit. Alpha male banget. Gue harus duduk. Ini gue berdiri. Udah nawarin tadi. Udah nawarin deh. Terus gak mau, yaudah. Oke. Okay. Oke, jadi 15 menit yang lalu Ninda sama Fabian mau pamit. Pamit sekarang. Susah. Susah. Ini dua orang ini pencinta juan. Sulit. They are still going. Doa nanti kita pakai yang berikutnya ya. Kayaknya jadi kita another 15 minutes. Another 15 minutes. Sekarang ngomongin asuransi. Ke pulang-pulang. Sekarang Linda lo gak bisa pulang. Kalau pulang tahun aja. Dia paling lama. Sampai jam 1 ya. Gak bisa pulang. Ngomongin duit udah susah. Gak pasti kayak pagi bos. Segala aku jual soalnya tadi. Kecuali harga diri ya. Iya. You. Kenapa? Ya. Thank you sayang. Udah bersih sekarang ya. So what's good guys? Ini hari kedua gue di rumah sakit and the fun days are over. Jadi sekarang gue bener-bener terjebak di kasur ini. Gue nggak boleh kemana-mana karena sekarang IV drip gue udah nyambung ke colokan di tembok situ. So I'm not moving anywhere anytime soon. Dan kata dokter juga gue masih ada kemungkinan 2-3 hari lagi di sini. Suck so bad, pengen banget ketemu Raylo. Tapi untungnya istri gue masih kangen sama gue, jadi pagi-pagi udah ada di sini. Emang kok sebenernya gak vlog? Yep. Bilang aku gak ada? Yep. Iya, aku bobok. Wah, ada Om Jo di sini dengan tasnya yang what the fuck, ini tas apa? Om Jo, why are you 16? Lo lemah. Lo kok gue jadi yang lemah topiknya? Rumah sakit mana yang bisa nerima orang terkuat anjir? Oh gitu ya? Iya. Oh iya iya. Bu, tolong Bu, ini saya lagi ngomongin tasnya. Bu, ini tasnya kenapa ya, Bu? Kayak anak SMA. Om Jo bawain
bolu terlembut di Indonesia. Wah, wow, isinya Hexom ternyata kan Om Jo. Hexom step food. Langsung sembuh gue. What's good internet? Ini hari ketiga gue di rumah sakit dan akhirnya gue keluar dari kamar dan gue berada di outdoor. To be honest, gue kecewa karena gue expect ada pemandangan, tapi pas gue keluar ruangan itu bener-bener Jakarta, udaranya seperti biasa, abu-abu. Wow, Jakarta ya, bener-bener cuma abu-abu doang cuy. Cannot live like this. Di ujung tuh tapi kelihatan ada rel MRT sih. Itu satu-satu hiburan gue sekarang. But I'm still alive, I'm feeling great. Tadi pagi udah diambil darah gue lagi dan 2 jam lagi hasilnya keluar. Gue tinggal nunggu dokter Nirmala yang jagain gue dan lihat trombositnya masih turun atau stabil kayak kemarin. Kalau misalnya trombositnya masih naik atau misalnya stabil, gue kayaknya minta pulang aja. Because I'm tired, I'm bored here. I'm Miss Trilo. Me too. Semalam kan kamu udah boleh pulang, Bubu. Tapi kenapa kamu terus di sini? Kamu gak enak badan. Kamu gak enak badan ya? Oh, batuk-batuk. Oh. Terus udah gitu. Kupikir aku pulangnya pagi ini aja. Oh. Soalnya kalau aku batuk-batuk pilek sambil tidur, Rilo bangun. Kok muka kamu ditutupin, Bubu? Silau. Oh, silau ya. And this is my little friend, Voluma MC Agilia. Karena gue harus bawa dia kemana-mana. Such a pain to carry around. Let's go. Barusan aja dokternya baru jengukin gue di kamar ini dan bilang kalau trombosit gue hari ini turun jadi 130. Kemarin 150, hari ini 130. Berarti gue belum boleh pulang. Kemarin sempat stabil di 150, 153, sekarang turun 130. Let's. Nah, jadi ada anak-anak kayak ini yang bikin gue masuk rumah sakit. Iya, ada Adam, Tama, Akbar, sama Grisni. Tapi sorry, Mir, kita gak bisa bawa apa-apa. Tapi kita bawa friendship. Oh gitu. Oh. Capsir. Yang penting capsir aja. Yang penting capsir ya, oke, gokil banget. Biar ngomong dong, biar dapet. Eh, nonton, ini pita. Gue masih mau potong pendek tuh karena ibu di komen nih tatomping gue. Tatomping apaan? Emang lu tatomping? Iya. Anjir, iya lu tatomping. Gue 30, kritisnya di rumah. Uh-huh. Tapi tahes gitu merasa kayak, anjir lu sehat-sehat aja. Terus gue mimisan, tas. Terus ngisup. Gue kuat. Gue ngomong rumah sakit. Terus pas dibawa, bu ini trombositnya 30. Kalau sejam lagi gak dibawa, ibu datang ke sini buat ayam. Buat ayam. Iya. Kalau udah dari 30 ke bawah, iya. Bukan dari hidung doang yang keluar darah. Iya. Pipi, mata, semua lo. Iya, dia gitu. Iya. Emang lu belum pernah ya, Tam? Gue nyamuk lo tuh. Nyamuk. Punya sebenarnya enggak nyamuk doang sih, Lek. Nyamuk sih, Lek. Iya, digigit, bau kurang fit. Ibu di. Kurang tinggi body. Iya, lu tahu kan kenapa gue kurang fit? Sobat swim. What's good guys, ini hari Senin, berarti ini hari keempat gue ada di rumah sakit. I'm getting really really bored. Gue tadi barusan habis cek darah, sekarang tinggal nungguin aja dokternya untuk bilang either trombosit gue turun lagi atau naik. Kalau naik, hopefully gue bisa pulang besok. So bored. Terima kasih istri yang selalu di sini setiap hari. Pagi-pagi udah ada di sini. Eh, biasanya malam di sini, nginep sampai pagi. Kenapa? Siap. Karena dia lagi sakit juga soalnya, batuk-batuk, takutin nularin Rilo, jadi sekalian jenguk dedinya. Hah? Gimana? Gimana apa ya? Gimana? Kewajiban istri sebagai mana oh, suami. Oh, cakep banget sih lu. Ntar yuk. Maksud lo? Bunda lagi apa? Kamu gak bantuin bunda latihan trik? Oh udah, latihan sih udah dibikin. Nyokap gue lagi latihan dansa buat pertemuan emak-emak Al-Azhar. Good luck, mam. Apa? Maksudnya teman-teman SMA. Messed it up. Bunda udah jago belum, bun? Jadi bunga. Kenapa bunda latihan di tempat gelap, bun? Alright guys, ini adalah hari kelima. Kemarin hari keempat trombosit gue udah naik dan kalau hari ini naik lagi gue bakal pulang, siap-siap pulang. Dan Bubu udah di sini sekarang. Kemarin dia nggak kesini karena dia udah ketiduran malam-malam. Susternya baru dari sini tadi dan dia baru ngasih tahu ke kita berdua kalau misalnya trombosit gue hari ini naik dari 140.000 menjadi 176.000. We're going home. 178. Yep. Pulang.
Wow, di makanan terakhir di rumah sakitnya kamu bener-bener gak mau rugi ya, Bubu. Bubu lagi ngambil survei yang barusan gue isi buat dikasih di bawah. Kemudian dia nanya bolpennya dibalikin apa enggak. Bolpennya kamu bawa pulang ya, Bubu. Buat tahu hitung duit, sales. Oh, but you still have to, I could buy you pen. I have a lot of pen. Yes, but when you take a pen, it's just a pen. Ya bener-bener. Aduh, aku hilang terus. Udah gitu dia casual banget lagi, bener-bener cuman, oh, bolpennya gak dibalikin gak? Masuk dalam tas. Bye bye, Be. No, I don't want to drive if you want to drive. Aku gak mau melangkahi kamu kayak gitu, Bubu. Woo, akhirnya selesai dengan staycation kita berdua yang memakan duit. Ini staycation di sini tuh sama kayak President Suite-nya di Fairmont harganya. Dan akhirnya kita pulang sekarang. Karena ada satu orang yang pengen banget gue ketemu dari kemarin. Bubu, parkir dulu. Oh, iya. Railo. Udah sehat, Pak? Kok buang muka? Sehat? Oh, mau dong gendong Railo. Kamu bawa makanan? Bawa makanan apa? Abis makan ya, Bu? Pisang. Oh, emang pisang apa? Kok baunya kayak ikan? Kan salmon tadi. Hei, Railo. Kangen Deddy enggak? Kangen Deddy enggak? Tuh. Kangen Deddy enggak? Kamu kok gak excited gitu sih? Kenapa kamu? Kok gak excited gitu ketemu Daddy? Kok kamu udah celingukan sih? Ayo. Kamu udah ngeliatin Mami aja? Hai, Pak. What? So unfair. Kamu gak boleh pakai tetel. Mami mau pipis. Tuh, Mami mau pipis. Sudah, kamu sama Daddy dulu. Dadah. Tuh, kamu sama aku dulu. Sama Daddy dulu. Iya kan? Kenapa? Oh, tadi dipeluk sama Daddy mau. Peluk lagi dong. Akhirnya kangen sama Daddy-nya cuma bertahan 5 menit dan Daddy kalah sama susu. Tete, nenen. I am what I am today, cause I did it my way, none y'all can say. In this life for the next one. Halo Railo, lagi apa nih? Hah? Mau nge-vlog ya? Say goodbye. End the vlog. Bye-bye. Bye-bye, can you end the vlog? Oh, wow. Mau digendong ya? And you know it! Fly away! If you happy and you know it! Tickle. You happy and you know it? Bos? Enak, bos? Bangkunya, bos? Hah? Bangkunya enak ya? Nyaman kamu di sini. Kamu mau ngedit video Daddy ya?